Kalau saya menurut saya yang cocok itu kalau bikin fashion sendiri mendingan jahit sendiri, Mbak. Aduh, Mas. Karena kadang-kadang kalau pakai baju yang ready stock takut enggak pas dengan badan kita. Kemarin udah sempat mau jahit sendiri, lengannya hilang. Kok bisa hilang? Enggak tahu gondol siapa. Saya mau kenalin boleh enggak? Ini kebetulan saya ada teman, dia itu pekerjaannya penjahit. Oh ya? Dan dia bisa mendesain baju-baju kesukaan Mbak. Mahal apa murah, Mas? Murah. Ah, mau yang mahal toh, Mas. Enggak cocok dia kalau mahal. Saya panggilin aja ya. Dipanggilin murahan. Mas Wawan. Oh, Wawan penjahit. Wawan Taylor. Gimana kabarnya? Bawanya bukan ngos-ngos perut ya Allah. Mas, mama, mas. Mas penjahit apa security sih? Penjahit dong. Ini kan saya lagi mas, jahit. Lagi sibuk gak nih? Lagi sibuk gak? Sibuk apa? Sepatunya kilat. Ada yang mau di iya, iya. Bikin mas, baju? Mas, mohon maaf. Otaknya retak ya? Di keterapia gitu. Robin Hood. Model. Aku udah buka topinya tadi sebut Robin Hood lagi. Siapa ini, yang mau diukur? Ini kebetulan mau bikin baju buat perform. Oh iya, boleh. Berdiri Mbak? Mas. Ya, ini lagi di sini. Pakai komando. Laporan dulu, laporan. Laporan dulu ya. Sama atasan ya, laporan atasan ya. Kenapa sih Mas laporan atasan? Buat apa Mas kok pakai diukur gitu? Ini supaya catatan saya ke atasan saya kesehatannya enggak terganggu. Ini urusan baju sama kesehatan kok. Perlu Mbak, perlu. Karena menyesuaikan dengan kain ini kainnya ada kesinambungan dengan kulit. Takut iritasi ya. Iya, kemarin aja irigasi. Wah, manicure. Mas. Kayak main biliar. Diukur dulu. Diukur dulu ya. Mbak, style mau kayak gimana sih? Aku maunya celananya yang satu pendek. Ya. Yang satunya pendek juga. Gak usah ngomong. Berapa Mas? Berapa? Udah makan. Berapa? Berapa? Catat dulu ya. Disortir. Disortir. Kenapa sih? Cukur sama babu. Ya memang begitu dia. Loh, tergantung orangnya. Oh, kalau iya, besar kayak Mbak, ini enggak muat meteran ini. Berapa? Coba diukur lagi, ukur lagi. Berapa Mas? 35. 35. 35. Kecil banget. Berapa? 200. Panjang banget ya 200 ya? Panjang ukurannya dari bambu. Oh. Maaf, yang kanan? Saya sana dong. Oh iya. Berapa? 40. 40? Beda ya? 200-240. Kok beda tuh Mas? Iya emang beda-beda, ini tergantung dari kainnya Mbak. Lingkar pinggang. Ini buat badan. Mas, ini ngukur baju loh, bukan bikin rumah. Loh, di kami itu profesional dengan seperti ini. Karena kami menghargai betul terhadap tukang. 4 senti. 4 senti. 4 kilo. Sudah Mas? Cukup? Cukup, ya. Gitu kan aja ada yang mau saya ditanya. Bikin celana, kok ngukurnya kepala sama badan sih? Emang di kami itu dari atas, karena yang dipakai kan bawah. Dari atas yang dipakai bawah? Ya kan? Iya.
supaya tidak ada iri satu sama lain. Kalau dia mintanya celana terus saya ngukur yang ini yang atas gimana? Iya sih. Nanti kalau jadi masalah, aku nanti yang disalahkan. Iya, iya, iya. Dasinya. Dasinya. Jangan bikin dia tersinggung dong. Ya ampun. Ya, ya. Bicara sama siapa? Pala. Kepala. Kepala siapa? Pala jahit. Oh. Oh, udah mateng, ya udah.